Oke, selamat datang kembali di channel gue, guys ya. Oke, boy. Jadi di video kali ini hanya sedikit penjelasan dan juga triknya, guys ya. Jadi di event 11 lotre ataupun untuk event skin Sura miliknya si Hayabusa ini, di sini kalian bisa mendapatkan token tambahan di event Mega Draw ini, guys ya. Yang mana di event Mega Draw ini kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan total 50.000 diamond. Di sini kalian bisa baca di bawah ini, guys ya. Untuk event ini berdurasi sekitar 4 hari. Jadi selama 4 hari ke depan kalian bisa ikuti event ini untuk membeli dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang 50.000 diamond, guys ya. Mantap sih ini. Jadi kalian bisa beli token dan menangkan hadiah. Jadi setiap kali kalian beli token ini, token double 11 token ini, kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan satu kesempatan untuk melakukan apa ini namanya di Mega Draw ini, guys ya. Jadi nanti di tanggal berapa, tanggal 11 atau tanggal 13 akan diundi jika sistem akan melakukan draw. 3 player beruntung di akhir event akan mendapatkan hadiah jackpot masing-masing 50.000 diamond, boy. Mantap sih ini, diamond 50.000 ini berapa duit ini, guys ya. Dan jika Anda gagal mendapatkan jackpot, Anda masih dapat memperoleh 20 Crystal of Aurora untuk setiap kesempatan draw yang Anda miliki. Nah, jadi di sini kalian bisa mendapatkan double 11 token. Total ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 10 ini, guys ya. Karena di sini ada kali 3. Jadi di sini kalian bisa kurang lebih mendapatkan 10 token yang bisa kalian gunakan di event Sura double 11 lotre ini. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan skin yang belum kalian miliki, yaitu skin Hayabusa dan juga X Brock ini, guys ya. Dan untuk meningkatkan atau mendapatkan skin yang lain, di sini kalian harus modal, guys ya. Tidak ada yang gratis, boy, di sini. Ini event buat para sultan ini, guys ya. Double 11 voucher. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk tokennya, kalian bisa login di tanggal 13 November nanti untuk mendapatkan token draw gratis, guys ya. Dan jangan lupa buat yang belum pre-order, kalian bisa pre-order untuk mendapatkan token di tanggal 13 nanti, boy. Nah, jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek di video sebelumnya untuk mendapatkan tokennya, karena di sana gue sudah jelaskan, guys ya. Seperti itu saja, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.